Eh, habis. Sekarang kamu bekerja di mana? Oh, sekarang saya bekerja di workshop dekat kantor sana, sayang. Oh, rupanya kita dua orang yang sedang bekerja. Ya. Bagaimana yang lain? Kami sedang belajar di Tablet. Oh. Hey, Commander. Sorry ya, tada ada kirim lagi, lambat sikit. Kami sudah lama tak jumpa kan? Yalah, agaknya satu tahun atau lebih. Kakak kamu semua rindu masa kita training kat PLKM? Rindu, rindu sangat. Goes out to every armored soldier. Left, right. We are the frontline soldiers. Anything that happens, we gon' jump first. When everything is over, we still gotta go back. Shout one more time. We are the frontline soldiers. Anything that happens, we gon' jump first. Once armor, always armor. Black beret forever. When other units are busy cursing, walking away, we sit inside trying to stay awake through the day. AI training ain't nothing relaxing. Let me take y'all right back into the action. Big guns, heavy metal, not for fun. When the big boys roll out, y'all gon' run. Together we make things happen every time. And we ready to go if they ever step out of line. We are the force, the family of future. When it comes to the stars, we are the shooters. Here to protect them, we second to none. Swift and decisive, we are the one. We are the frontline soldiers. Anything that happens, we gon' jump first. When everything is over, we still gotta go back. Shout one more time. We are the frontline soldiers. Anything that happens, we gon' jump first. Once armor, always armor. Black beret forever. 唉, 哭了三三的爹就卡 ,setiap hari ada banyak latihan fisikal, tapi kita tak ada kualiti tidur yang baik. Saya rasa kita tidak sesuai tidur dengan teman-teman, sebab ada rasa kita tidak sesuai. Bopet, kita pun tak boleh buat apa-apa, kerana tidak boleh suka hati tukar rakan sebiliknya. Hai, cincai lah, tidur lah, tidur. Okey lah, tidur lah. Orang Melayu lagi. Aku benci orang Melayu. Ah, malas nak bangun pagi awal setiap hari ni. Nanti aku tentu apply leave kesakitan. Jack, cepat bangun.
Kalau tidak, nanti tentulah kena dihukum. Tak malah, aku nak continue tidak. Oh, okeylah. Kalau boleh, janganlah Hebrali. Diamlah. Oi, apakah kau sedang buat? Hah? Bukankah kau sakit? Oh, rupa-rupanya anda mengambil cuti kesakitan untuk minum arak. Tahukah kau minum arak dalam KN adalah melanggar peraturan PLKN? Tahu. Macam betul, cik. Hanya letih dan... Aku tak peduli. Kamu dua di luar sana buat 100 kali tegang ubi. Aduh, tuan anak aku. Cik, lain kali janganlah buat perkara macam ini lagi. Ah, tentulah kau yang memberitahu mutu untuk tentang saya. Jangan berpura-pura lagi. Bukan saya yang beritahu macam mutu. Diamlah kamu. Macam mana aku takut? Aku pun takut. Jom jangan takut, aku menemani kamu. Dia sangat kotor le, tiram dia. Ya. Hello, hello. Wow, Rena 马来西亚很肮脏啊！整天睡在外面，没有冲凉，就躺在床上一些，把垃圾吃了，乱丢，没有丢弃垃圾桶。 Fire! Kenapa bilik kamu begitu kotor? Kamu bertiga tidak mengemas bilik ke? Madam, ini bukan kesalahan kami. Tetapi yang Fatimah sentiasa lupa membuang sampah dan melupakan. Bilik kami sangat kotor. Ya, Madam, saya rasa ini kesalahan Fatimah bukan kami. Jangan bising. Semua orang dalam bilik ini ada tanggungjawab. Sebagai hukuman, kamu bertiga kena membersihkan tandas wanita. Yes, Madam.
Sorry, tolong maafkan saya. Ini adalah kesalahanku karena tiada menjelaskan bilik. Menyebabkan kamu orang dimarahin oleh Madam Earl. Kamu pilih dulu lah. Aku akan membersihkan tanda sini. Ini tentulah kesalahan Anda. Cepat bersihkan tanda. Jangan menyebabkan kami dimarahin oleh Madam Earl lagi. Baiklah. Ini dompet saya. Orang Melayu asing mencuri, mestilah Hafiz yang mencuri dompet saya. Hei Hafiz, mana dompet saya? Kau yang curi dompet saya kan? Tenanglah, Dad. Aku yang curi dompet kamu. Jangan berlakonlah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hanya you seorang di dalam dom. Junyang sudah pergi ke kantin. Memang bukan aku yang curi dompet kamu. Hei, janganlah, Dad. What happened? Abang pasal boleh cakap secara baik-baik. Ui! Dompet saya hilang. Memang yang Hafiz yang mencuri dompet saya. Orang Melayu suka mencuri. Hey, memang bukan saya yang mencuri dompet kamu. You tak ada bukti untuk menuduh saya seorang pencuri. Kamu tak boleh mencuriga Hafiz tanpa bukti. Jack, bertenanglah. Saya akan tolong kamu cari dompet kamu. Okey, sama tengok orang ini orang Melayu boleh tunjuk apa pattern. Hey, Jack, ini ke dompet kamu? Ya. Ini sudah salah paham habis. Saya menjumpai dompet ini ada di dalam tandas. Dan pergilah minta maaf dengan Hafiz kerana menyalah paham dia. Kemauan. Saya terpaksa kamulah. Tapi kamu perlu bertanggung jawab ke atas kesalahan kamu. Sorry Hafiz, saya telah salah faham kamu. Apalah, Dad. Dompet kamu sudah jumpa dan membuktikan aku bukan seorang pencuri. Memang salah saya. Prasangka orang Melayu adalah jahat dan merupakan pencuri. Saya minta maaf ke atas kesalahan saya. You sudah tahu kesalahan kamu. I forgive you lah. Orang Melayu, orang Cina dan orang India sepatutnya bergaul bersama-sama untuk mewujudkan keharmonian masyarakat, kan? Ya, satu Malaysia. Ku ada ubat. Ingat ambil 2 biji sehari. Thank you. Sama-sama, kawan mesti rasanya membantu tanpa mengingat nama dan budaya. Sebelum itu, kami tidak menganggap Anda sebagai kawanku dan bersikap buruk terhadap kamu. Saya juga membuat salah seperti tidak menghormati agama dan budaya awak. Ataupun tidak bersah hati terhadap you sebiasa bangun awal untuk sembahyang dan kacau kami hidup. Harap you boleh maafkan kita. Tak apalah,
aku ingin mengubah gaya hidup sedikit. Saya berjanji akan sentiasa membersihkan bilik dan mandi selepas latihan, baru boleh berbaring atas bilang. Kami akan... So, let's be friends. Okay. Yeah. Mari kita menjadi kawan. Eh, macam mana cakap kawan dalam bahasa Cina? Pengyo. Pengyo. Apa yang nak ucap tahniah kepada semua pelatih kerana telah lulus dalam KEN latihan PLKN. Ku dan Madam yakin program PLKN sudah memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dalam kalangan generasi muda. Ya, hal ini sebab pelbagai kaum sudah menyertai PLKN ini. Oleh itu, melalui program ini, remaja yang dari berbilang kaum, kebudayaan dan juga agama dapat berhimpun di wadah ini untuk menyuburkan semangat perpaduan kaum. Hari ini adalah hari terakhir untuk kamu semua berada di dalam PLKN ini. Jadilah kami akan bagi 2 jam untuk kamu berinteraksi dengan satu sama lain. Yeay, terima kasih. Once I turn 18, from a hit full of hair, we had to shave it all. Every time strength training, kinda medicine ball. Suddenly introduced to my brand new wife, and I promised to protect her with my life. I trained so hard for my SOC, but I forgot to train for my IPPT. So my PC told me, "Whoa, you damn unlucky, eh? This week you had to stay back for RD. Now I can't book out, and I'm really damn scared. I'm just a recruit, so I really bop in. But what's left to do is to carry on going. For 2 years of our lives, every day we are growing. From our boys to men, serving 2 years for our nation, our country with blood, sweat and tears. We'll be marching on with pride and glory, because we love our land and want it to be free. From our boys country with blood, sweat.